sih bos. Enggak. Ini ngobrol-ngobrol sebentar boleh bos? Boleh. Ini saya tadi Oke bos, kita sambung perbincangan tadi dengan kater yang main di nomor 26 bos, ya. Iya, yang pertama 32. Yang pertama 32 masuk 2 kalau nggak salah 2, ya. Iya. Nama burung siapa ini bos? Black Master. Black Master. Ini udah lama dipegang? Ya udah ada 3 tahunan lebih lah. 3 tahun. 4 tahun ya sekitar. Tergolong burung yang mungkin udah lama dipelihara masih bisa tampil seperti ini kan, tergolong burung yang bagus dan stabil ya bos. Iya. Ya. Untuk perawatannya bagaimana ini bos? Ya itu perawatannya sih mudah mas. Itu nggak perlu diumbar, cuma jangkrik dua aja harianya. Terus kalau mau lomba kayak gini gimana? Itu cuma persiapan mandi kalau mau lomba. Mandi pagi ya, setelah mau kantang sebelum itu kita mandi dulu, mandi ya, bisa di rumah bisa tempat kantangan nggak apa-apa. Oh, kalau gitu. Dekat saya mandikan di rumah. Yang penting wajib mandi. Iya. Pengkondisian di lapangan untuk pakan dan lain-lain bagaimana? Selain terus, mandi kayak gitu. Cuma dikasih pakan jangkrik tambahan aja. Jangkrik biasa. Iya. Bukan celiling yang biasa. Ini tadi kan banyak nih yang lihat dan banyak yang nonton. Nomor 26 tadi. Iya. Ya, ini kalau nanti ada yang naksir gimana ini bos? Monggo nggak apa-apa. Udah pernah dirawat sebelumnya? Iya. Udah pernah dirawat sebelumnya? Dulu pernah sama orang Solo. Sudah. Belum. Atau gimana? Masih sayang. Iya, masih sayang ya. Masih tapi sayang juga. Tapi gimana? Kalau misalkan ada yang minat dan harga cocok, tetap dilepas apa enggak? Insya Allah enggak apa-apa lah. Ada patokan harga enggak, bos? Gimana ya? Pribadi mungkin lah ya. Iya, nanti pribadi gampang. Ini golong tergolong taster yang rawatannya mudah. Iya, gampang sekali. Pasti jalan kayak gitu? Pasti kerja. Insya Allah pasti kerja. Jadi nggak perlu perawatan khusus, nggak perlu. Cuma dikasih hongkong, tambahan hongkong, 8 biji, sama jangkriknya kasih 4 kali. Gitu? Iya. Kalau di lapangan? Iya. Hari ini main 2 sesi ya bos ya? Iya. Rencana mau main di mana lagi nih? Nggak tahu ini nanti. Masalahnya ini sekarang kan lomba lagi agak susah nyari. Susah, iya, ya? Iya. Kadang udah di posting brosur, di cancel juga. Betul. Kita udah nyiapin kaco, gagal. Terus hari ini... kerjanya menurut Cipos gimana ini? Sekarang udah top perform apa belum dari sebelumnya? Ya nggak terlalu banget top form. Lalu yang dulu pernah top form lah waktu di Cilacap, Ciamis juga pernah. Purbalingga yang top form itu waktu di Purbalingga. Purbalingga. Pas Bupati Cup Mas Nyeri 2 kali. Nyeri. Satu-satu. Luar biasa ini memang berarti benar-benar burung yang punya kualitas ya bos ya. Iya. Dulu itu waktu dipegang Mas Lawan juga pernah ini bu, mengamati. Oh, dulu pernah dipegang. Iya, yang nama dikasih nama Shanghai. Oh, dulu. Iya, ada kan di YouTube ada. Oh, sudah ada dulu. Ada. Jadi ini muncul lagi setelah lockdown. Setelah mabung, iya setelah lockdown kan, ya dilala ini mabung. Iya pas banget lagi lockdown ya, dimanfaatkan untuk mabung. Iya. Baju. Nah ini setelah pas ke mabung saya baru kantang pas ada kantangan. Perdana ini. Mm-hmm, perdana. Hari ini perdana kantang. Perdana kantang. Main 2 sesi kerjanya luar biasa ya, Bos. Iya. Untuk tonjolannya biasanya apa sih? Itu tonjolannya target sama brewes dan selindit. Terus itu lakbet kan namanya. Kayak gitu ya. Iya. Tonjolannya ngerol habis ekor selalu buka sayap dan geder. Gudur-gudur juga jarang buka sekali, ekor. Turun tangkringan kayak gitu ya, Bos ya? Oh, enggak pernah. Cuma pindah kayak gitu, geser. Iya, paling ya. Geser dikit. Selalu di atas tangkringan. Betul sekali, tadi ada di video saya syuting full. Full di atas tangkringan atas. Heeh. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan ke depannya si Black Master terus kerja bagus, membara pemiliknya. Kalau dijual bakalan laku mahal. Amin. Terima kasih bos ya, ini sedikit obrolan. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Siap bos. Amin. Terima kasih.
Thank you.
Tuh.